Mana sih susah lu, katanya mau ngasih barang nih, kebodohan orangnya. Dok, di mana? Dok, jam berapa sekarang? Katanya mau ngonten barang. Gua udah siap nih lampunya semuanya. Sini dong. Gua lagi bete banget lah, males ah. Males? Males. Gua udah siap lah, dok. Besok. Nggak ada. Astagfirullahaladzim, lu jangan bikin emosi deh. Buruan kesini, dok. Sekarang. Ayo, otw. Buruan sekarang. Dok, sekarang banget, dok. Maksudnya kan otw dulu. Lu kayak pacaran banyak magicnya. Ah, diam dulu ya, gue lagi bete. Gue lagi maksud bikin konten sekarang. Kenapa sih emangnya? Kan gue kan udah janji hari ini. Ntar dulu, gue lagi malas konten, boleh kezel banget nih. Kezel pakai zel. Kezel. Coba, 1, 2, 3. Ketel. Kezel. Kezel. ZL, zel. Ketel. Kezel. Awas! Kezel gue, ribet lu. Nah, bang, kopi susu jahe satu ya, jahe bisa. Yoi. Jadi, gue dititip belum sama lo? Belum, kan lo dari tadi belum mulai ceritanya. Boksel ya. Sama gue udah, bang? Itu dia udah. Yoi. Dia juga udah. Ya udah, mas. Mereka udah juga tuh, mereka tuh. Kita juga udah. Udah semua orang. Gue doang yang belum ya? Jadi gini. Kemarin tuh di kantor gue hari Selasa libur ring. Rabu WFH. Iya deh, pas WFH. Gue lagi garap konten tentang pengaruh bubur diaduk dan bubur gak diaduk terhadap perubahan iklim Hungaria dan masa depan pesepeda muda sekitar Tanjung Barat. Gue udah ketuk dikit, kelar tuh, finally. Ah, akhirnya kelar juga skrip pengaruh bubur diaduk dan bubur nggak diaduk terhadap perubahan iklim Hungaria dan masa depan pesepeda muda sekitar Tanjung Barat ini. Sekarang tinggal cari talentnya. Tiba-tiba perut gue bunyi, zz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 
makan seblak, sorry. Lanjut. Oke, terus? Tiba-tiba perut gue bunyi. Woi, gue laparan! Ternyata segala kesibukan ini membuatku lapar. Aku harus beli makanan yang sehat. Bling. Dengan semangat gue jalan keluar. Jalan lebih cepat. Nyeng. Sampai-sampai gue nyampe. Tibanya di warteg, gue disambut dengan hangat dengan mas-mas penjaga warteg. Terus dia nyapa gue dengan suaranya yang sangat lembut. Selamat datang di warteg Careless. Dimana gue gak peduli-peduli amat sama apa yang mau lu makan. Yang penting lu gak usah ngutang, brody. Wartegnya homie banget sih. Tapi gak tahu kenapa baunya agak aneh hari itu. Akhirnya gue bilang, mas aku mau ini, dan ini. Terus pandangan gue tiba-tiba terpaku sama satu cewek yang cakep banget. Jangan pakai background itu dong, bosen gue. Ini aja, JKT 48 coba. Ayolah. Penampilan itu mau. Ih, bukan yang itu, Rapsodi. Oh. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi Rapsodi. Wait. Mas emang ada burger sini? Oh ada dong, kita juga ada salad, bittersweet, bahkan sampai kawa-kawa dan soju halal. Mau? Yaudah deh mas, saya pesan San Pellegrino sparkling mineral water ya. Hah? Apaan tuh? Air putih. Dengan sikap yang gagah dan tanpa ragu-ragu, gue deketin si cewek ini. Halo Clara. Terus dia jawab, kok lo tau nama gue? Terus gue jawab, itu ada tulisannya, situ, situ, situ juga. Terus dia bilang, hai Aldo. Sumpah gue gak tahu dia tahu nama gue dari mana. Akhirnya kita ngomong panjang lebar. Panjang lebar. Lu mau jadi tangan gue gak? Tiba-tiba ekspresi dia berubah. Terus dia bilang, mau. Yeay. Terus itu semua orang pada tepuk tangan. Abang-abang warteg juga seneng. Abang cilor depan jadi laku. Tendangan penalti Bang Harry juga gol. Gua wisuda tepat waktu. Pak Jokowi keterima. Pokoknya gue seneng banget deh. Besoknya, gak ada apa-apa sih, besoknya gue kosong. Besoknya lagi, gue mulai tuh syuting. Semua set udah siap. Karena topiknya pengaruh bubur diaduk dan bubur gak diaduk terhadap perubahan iklim Hungaria dan masa depan pesepeda muda sekitar Tuncing Barat. Jadi gue konsepnya, laut. Perfect banget. Kita udah siap set jam 7 pagi, tapi sampai jam 11 si talent belum datang. Gue udah pusing banget tuh. Gue marah-marah gak karuan sambil teriak. Terus gue telepon dong, halo? Terus orang di seberang jawab, halo? Terus gue bingung, hah? Lu siapa? Ya dia juga bingung. Lah, lu siapa? Lah, gue makin bingung dong. Loh, terus gue liat HP. HP gue nih, ngapain lu? Terus gue kaget. Ya lu ngomong dong. Akhirnya gue telepon lagi. Kali ini gue pastiin pakai HP gue. Terus diangkat dong kan. Halo? Nah, Clara nih. Halo, ini Clara ya? Terus dia jawab, iya, ini Clara, ada apa ya? Halo, ini aku Aldo. Kamu di mana? Kita udah siap-siap syuting nih. Oh iya dong. Aduh maaf ya, kayaknya aku gak bisa deh. Aku tuh kayak ada proyek syuting video klip lain gitu. Tentang pentingnya gerenang kupu-kupu terhadap kelangsungan hidup kepompong di Cibaduyut Selatan. Waduh, tapi kita harus syuting hari ini nih, setnya udah pada siap. Oh, kamu gak peduli dengan kelangsungan hidup kepompong? Kamu orangnya benci serangga ya? Kamu apa sih zodiaknya? Kamu Gemini ya? Jujur li, aku tuh benci banget lah sama orang Gemini. Clara, gak gitu. Udah deh, kamu tuh orangnya negatif vibe banget dan over demanding. Aku gak suka banget, oke? Okay? Clara, aku bisa jelasin. Udah, kita gak usah ngobrol lagi, bye. Lah, ya. Nih, HP gue lagi nih. Thank you mas ya. Yuk, santai. Lah, kok lu nangis? Gue merasa lu lagu ini. Gue
juga. Dan syuting gue batal. Dan akhirnya gue ganti pakai talent yang lain. Begitu deh pokoknya, Le. Gila ya, denger chat lo gue jadi kebel dah, Dok. Gue juga pernah tau, Dok, kemarin lusa pas gue di kantor. Gue itu lagi mau interview orang buat kerja, tapi datangnya lama banget. Jadi gue sempetin Zoom meeting dulu tuh di kantor. Soalnya kan lagi WFH. Gue sapa tuh rekan-rekan gue. Selamat pagi, Pak. Hari ini saya akan membacakan hasil analisa dari dampak split bill di hari pertama kencan first date terhadap mental breakdown dari dua belah pihak, Pak. Saya izin untuk... Gak tau kenapa suasana meeting tuh lagi murung banget. Aisyah baca tausiah, Pak Rido malah bagi-bagi THR, terus juga ada Adit yang gak kedapatan THR, akhirnya malah beta terus malah ngerebut THR-nya si Rahmat, terus si Aldo malah makan ci. Wait, kok ada lu sih, Dok? Oh, sorry, salah link. Gak tahu gak jelas banget meetingnya. Tiba-tiba ada suara tok-tok. Wah, fix nih, orang yang mau gue interview pasti udah datang. Terus dia ngetok lagi tuh. Tok-tok-tok, tok-tok, tok-tok-tok, tok-tok-tok, tok-tok, tok-tok. Ternyata teman kantor gue lagi saman. Kali ini dia beneran datang. Gue liatin tuh dari ujung kaki sampai ujung genteng kok nggak ada dianya. Ternyata gue terlalu dangak ya. Rambutnya swing. Gue sih liatnya ya biasa aja lah ya. Set, dia muter kayak gangsing. Cakep banget. Bisa jadi aset kantor nih gue pikir. Tapi entah kenapa badannya bau banget. Ah nggak mungkin masa cakep-cakep bau. Ih serius dong, don't judge people by the cover. Muka boleh cakep, tapi aroma badannya kayak apa ya, walang sangit tuh gak? Temen kantor gue sampai pingsan, terus juga ada yang kejang-kejang. Saking gue ngatan baunya, ya udah gue ajak aja makan di luar. Kita makan di luar aja yuk. Terus dia jawab, Bawang, mau makan di mana aja? Terus gue jawab sambil tahan nafas, ya di mana aja terserah kamu. Terus dia jawab, Aku tuh lagi diet keto kayak, jadi lo makan tempat langganan aku aja. Soalnya aku tuh harus makan makanan yang rendah kalori, tinggi protein, dan juga kaya akan serat. Terus gue diem, terus dia juga diem. Terus gue nafas, sesak nafas gila. Akhirnya kita sampai tuh di tempat makan langganan dia yang rendah kalori, tinggi protein, dan juga kaya akan serat. Disapalah kita sama masnya yang gak tau kenapa lagi dingin banget hari itu. Selamat datang di Warteg Careless. Dimana gue gak peduli-peduli banget apa yang mau lu makan. Yang penting gak usah ngutang, bestie. Akhirnya udah kita masuk tuh. Langsung aja gue interview dengan serius sambil kadang yang bercanda juga sih. Serius. Canda. Sambil nahan bau, akhirnya gue terima dia jadi karyawan gue karena emang lagi butuh banget sih. Saking seriusnya interview, gue sambil pemesan makanan. Dan iyalah kalau dia udah makan. Buset, cakep-cakep makannya banyak banget. Ember gila. Udah gitu pakai nambah lagi. Mas pesen burger ya satu. Wait. Mas, emang ada burger di sini? Terus Mas Jamet jawab. Oh, ada dong. Kita juga ada salad, bittersweet, bahkan sampai kawa-kawa dan soju halal. Mau? Terus gue jawab. Ya udah deh, ayam goreng satu. Tunggu. Ayam rebus deh. Bentar. Siang-siang gini panas, enakan ayam goreng sih. Ayam rebus aja deh, Mas. Terus tiba-tiba si cantik bau walang sangit nyeletuk. Ish, kakak lebih banget sih kak Gemini ya. Duh, aku tuh gak bisa banget kerja sama orang Gemini yang muka dua kayak kak gitu. Ish, kayak aku mau aja deh kak. Apaan sih? Akhirnya gue marah tuh. Ya udah kalau gitu, bye. Gue tinggalin aja dia di warteg. Sumpah gue tersinggung banget karena gue benci sama orang yang percaya zodiak. Gue pikir dia Libra. Atau enggak Virgo, judgmental. Atau akhirnya sampai sekarang gue belum dapet karyawan. Kesel banget nih, dasar orang sangit. Wait, dia pesen burger di warteg dan dia gak suka orang Gemini. Kok cerita kita kayak mirip ya? Iya juga ya. Bentar. Lu katanya pas di warteg nyium bau. Baunya gimana? Baunya tuh kayak... Nah kayak gini nih. Aku pesen kopi ya, satu ya.